Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Toto Warsito Channel. Pada kesempatan ini saya ingin mengupdate video saya sebelumnya terkait dengan menanam anggur di tabulam pot, ya, tanaman buah anggur di dalam pot. Ini dulu saya membuat potnya dari bekas air galon air mineral, ya, mungkin Anda masih ingat. Nah, ini sudah melakukan pemangkasan kita beberapa kali, ya. Dan ini sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda, ternyata alhamdulillah anggur kita ini sudah muncul bakal buahnya, ya, bunganya. Nah, kita akan lihat lebih dekat lagi. Nah, ini kita lihat anggur kita sudah mulai muncul bakalnya nih, ya. Satu, kemudian dua, ya. Kita akan lihat lagi di sini masih ada nggak? Ini, ya. Tiga. Kemudian di sini juga ada satu lagi. Empat, ya. Nah, ini kita sudah tinggal kita terus merawatnya, ya. Kemudian melakukan pemangkasan juga. Agar buah anggur ini memang nanti tumbuh besar, ya. Dan bisa kita panen nanti, ya. Baik, pemirsa sekalian, demikian update saya hari ini. Semoga menginspirasi bagi Anda. Jangan lupa menanam agar kita panen. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.